saya beternak dengan jenis ayam Bangkok, maka dengan postur ukuran si kandang penjemuran tersebut agak sedikit tinggi ya. Ini dengan ketinggian 85 cm serta panjang itu 1,5 meter dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari kandang ATRP Metro Farm atau Alas Community, komunitas ayam Lak-Lak Pok. Alisan menjelaskan seputar unap ternakan ayam Bangkok Shop. Salah satunya saya akan membahas ukuran tempat kencaran atau penjemuran yang benar dan sesuai ya. Oke, dimana di sini kita sudah sediakan ada tempat jemuran yang sudah kita bikin ya. Kita akan membahas tempat ukuran yang sesuai buat ayam Bangkok ya. Bisa dilihat di sini, kita udah jadi seperti ini ya, dengan ketinggian maksimal biasanya untuk ayam jago. Karena di sini saya beternak dengan jenis ayam Bangkok, maka dengan postur ukuran si kandang penjemuran tersebut agak sedikit tinggi ya. Ini dengan ketinggian 85 cm serta panjang itu 1,5 meter dan lebar 80 cm ya. Bisa lihat seperti ini. Terus kita bisa melihat dari posisi jarak antara si pembu penyekat-penyekatnya itu dengan jarak sekitar 10 cm ya. Nah, tengah juga kita tidak lupa kasih menggunakan tempat tangkringan atau loncatan buat ayam, jadi kondisi dalam si kaki kuda-kuda ayam tersebut itu bisa bekerja dengan baik, jadi kondisi bisa terlatih ya. Nah, seperti ini ya, ini maksimal bisa menggunakan bambu. Pastikan juga untuk bambunya itu dibersihkan dari sisiknya ya, agar tidak berbahaya untuk ayam. Untuk cara pembikinan seperti ini, dari pinggir ini kita sket dulu, terus kita ikat menggunakan bendrat ya atau kawat, biar ketika kita pindahkan itu lebih mudah. Dan pasti juga ini kita kasih dari samping pojok sebelah situ ke bawah, supaya kondisi kandang itu lebih kokoh dan kuat. Jadi ketika ayam itu dalam bergerak dengan temannya itu, kandang akan awet dan tidak mudah patah ya. Kita menggunakan bambu seperti ini dengan diameter 80 cm dan tinggi 80 serta untuk panjang 1,5 meter ya. Oke sob, bisa dilihat seperti ini ya. Kita penjemuran untuk ayam itu di jam 8 pagi ya. Kita sket seperti ini buat serambi mungkin, agar kondisi kandang itu lebih kokoh dan lebih maksimal seperti ini ya. Kuda-kuda dari tengah bambu seperti itu gunanya untuk ayam, agar kondisi kuda-kuda ayam itu lebih maksimal ya. Oke sob, kita lihat seperti ini ya. Yang ingin bertanya-tanya mungkin ya, dengan diameter atau segala macam untuk ayam jenis lainnya, bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar dunia peternakan ayam Bangkok dan ikan lele. Alas Community, komunitas ayam Lak-Lak Pok, mantap.